Thank you Oke, balik lagi bersama saya Bayu Wirawan di podcast MTC Ngobrol aja. Nah. Eh, uh, ini tuh episode berapa, geng? 3.700. Wah. Karunya editor, liar Oke, eh tanpa banyak basa-basi. Nah, di depan saya sekarang sudah ada orang di depan panggung ya. Yeah. Ini adalah penonton paling apa? Paling baik. <laughs> Penonton paling, paling pertama datang Terus kalau band belum main, dia udah ada Di depan saya udah ada Kang Arif. Oke okay. uh. Kang Arif, uh. Sehat ya. Kang Arif. Alhamdulillah sehat walafiat nah. Kang Arif ini berprofesi sebagai sound engineer ya? Hmm Sound engineer Kalau uh, bahasa Live sound engineer Live sound engineer uh. Kalau bahasa kita mah tukang rodis, nah, itu bener <laughs> tukang rodis, tukang rodis, nah, <laughs> terus, eh, uh, pengen saya tuh pengen nanya-nanya, Kang Arief, uh -huh. uh, karena kan dengar-dengar nih, ya, menurut pertanyaan-pertanyaan di Instagram kita yang udah berapa banyak gitu, ya, pertanyaannya tuh, ribuan, banyak. ribuan lah uh -huh. gitu, yang kita sortir dari siapa, boy? <laughs> Ahmad Junaidi, istilah, eh, uh -huh. uh, Kang Arif ini katanya asal dari Majalaya, ya. ya? Asal majalah ya, lahir. Asal majalah. lahir majalah ya. Boleh diceritain Kang Rip perjalanan dari apa? Dari tong dari lahir lahnya <laughs> panjang <laughs> <Jauh ting. laughs> dari mulai berkarir sebagai sound engineer live gitu. Kalau awal 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 ngerintis untuk menjadi sound engineer live tuh di di tahun 2011. 2011. 2011 awal emang baru ada keinginan untuk menjadi sound engineer itu di 2011. Motivasinya apa Kang Arif? Karena kan kalau sound engineer ya lah kadang gini lah. Tidak memungkiri ya ah, Kang ah, ya. Ah. Kalau misalnya ada performer yang main, entah itu misalnya solo band atau apapun lah. Ah, ah. Kalau pas mereka perform, ah, terus teh enakeun, lupa ah, disalahkan ah. disalahkan pasti sound engineer. Pasti. <laughs> kayak misalkan basic basic feedback ha -ha. pun ya kalau misalkan artis nih nyanyi lagi nyanyi terus feedback pasti penonton Noleh na, kak. nah. kreator <laughs> sound <kesongan> engineer <laughs> nggak pasti itu mah nggak pasti otomatis ito. otomatis lah <laughs> motivasinya kenapa gitu kang arif memilih e, bisa disebut pekerjaan lah ya kalau uh, sekarang karena iya, iya. cukup menjanjikan juga mungkin ya lumayan <laughs> lumayan <lah>. lumayan <laughs> motivasinya <laughs> apa gitu kang arif dulu sih e, kalau untuk Motif untuk untuk sound engineer itu sebenarnya awal itu nggak sejauh ini hmm. pemikiran itu nggak nggak sejauh sekarang dulu itu cuman basicnya itu karena ketemu temen di salah satu studio di Jakarta kok asik hmm. kok asik eh uh, bisa ketemu orang banyak apa segala macem terus bisa bisa ngeluarin hobi yang emang basically emang musik musik uh -uh. nah di situ mulailah termotivasi kayak uh, kayaknya di sound engineer itu uh, asik eh uh, untuk untuk sistem dan teknologi juga bisa masih jauh kita gapai gitu loh ya, masih ya. ya selama meren selama bumi ayam merenya ya terus dah, berkembang terus ya. berkembang Ter karena arurang lagi butuh hiburan gitu <laughs> 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 jadi itu sih lebih ke eh uh, menurut menurut saya pribadi hal yang emang gak akan pernah putus sih. Iya sih, betul. Gak akan pernah putus. Karena eh uh, gimana ya kalau saya kalau saya pribadi kan uh, sempat garap-garap event lah gitu ya, garap-garap ah, event. Garap. Kadang ya memang si sound engineer itu dis bukan disepelekan ya, tapi jadi nomor berapa lah gitu ya. ya padahal ya betul. Padahal kalau nggak ada sound engineer <laughs> sepi. <laughs> parem, parem. <Parum. laughs> nah, terus Iya, bener Eh, boleh diceritain pertama bisa disebut jadi sound engineer profesional ya yeah. karena menggarap band-band nasional <laughs> jadi kita harus bangga putra daerah dari daerah kita ini dari Majalaya udah bisa menggarap eh, apa jadi soundman atau sound engineer-nya band-band besar gitu yeah. boleh diceritain Kang band apa aja gitu kalau untuk uh, profesional uh, menangani band uh, band yang mungkin udah nasional ya, hmm. yang udah nasional itu di 2014. Uh, 2014. 2014 ketemu satu temen yang emang bener-bener uh, sebelumnya udah udah sharing bareng udah kayak kerjasama bareng band pertama yang dipegang itu di 2014 itu coklat. Oh coklat. Coklat. Coklat kurang lebih uh, bantuin coklat itu di 2014 sekitar tujuh bulan, tujuh bulan. Iya, dan itu pun uh, setelah Kikan udah nggak di coklat. Berarti pas tur sama Jacqueline. Eh, iya Jacqueline. Jacqueline, ya? ya, oh Jacqueline. Iya, Jacqueline, vokalisnya udah Jacqueline. Udah Jacqueline. Udah Jacqueline. Di 2014 7 bulan ikut coklat karena ya ada hal yang emang mungkin dulu kayak event juga kurang ya, segala nah, macam ya. akhirnya ada satu kerabat lagi yang emang bener-bener udah stay lama di Niji. Oh di Niji. E -e. Nah di 2014 akhir itu di, diminta untuk diperbantukan di timnya tim 2 oh, di Niji. Oh di Niji. Di Niji. Dan sekarang? Sekarang itu ikut padi ribon. Padi ribon. Dari hmm. 2017, dari awal mula padi ribon sampai saat ini berikut musik kimia juga berikut musik kimia oh, mantap gangsta, <laughs> Lamun serius mungkin <maki> ya, <laughs> Jadi kan e, banyak ya kalau misalnya kita berbicara entertain ya, ya. entertain terus e, seni pertunjukan lah gitu ya, seni ya, pertunjukan ya. itu banyak hal-hal yang memang e, tidak hanya menjadi performer ya, ya bener, jadi bener. Bener. E, di belakang panggungnya atau ya, tim ya, itunya kan apa namanya sangat bisa menjanjikan ya terus betul, betul bisa menjadi suatu apa namanya pekerjaan yang mengasihkan ya betul asik ya uh -uh. hobi nu dibayar lah hobi nu dibayar nah, nah, gitu kalau serius ya, nah. ya. kalau kang Arif uh, sekolah engineer juga atau pure otodidak gitu basic sih otodidak, oh, cuman uh, karena karena beberapa tahun kebelakang itu ada tuntutan masalah kayak kalau kalau kita oke okay lah main di Indonesia mah nggak ada yang namanya embel-embel sertifikat atau license, ah, betul, atau betul, ijazah lah betul. mungkinnya. Tapi kalau hmm, pernah pernah kejadian kasus uh, Padi lagi main ke beberapa negara, uh, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. <laughs> Bener? Jadi jadi kayak kalau uh, kalau di beberapa negara itu ada ada aturan yang emang ya udah kalau lu mau mau memper mau bekerja secara profesional mana lisennya? Oh gitu. Ya yeah. walaupun sebagai engineer. Walaupun kita basically engineer. Oh. Gitu. Nah akhirnya uh, apa namanya sekolah tuh menjadi ya udah tuntutan wayahna wayahna selanjutnya maksudnya e, setelah setelah kejadian itu memutuskan untuk wah daik te kurang kudu sekolah iya sih betul untuk apa namanya e, memperkuat ya memperkuat. Legalitasi, legalitas lebih, ya. lebih ke legalitas nah, kalau indonesia sendiri mah tidak terlalu mempermasalahkan Nggak, ya Nggak ya, enggak mempermasalahkan penorage cingcai <laughs> Lu no, penting mah ya rokok ya kopi. <laughs> Karena kalau pemain band pengen soundnya bagus simpen rokok. Ah, bener. <laughs> beres permasalahan. Beres. Nitipnya A senang. Nah eh, pengalaman pertama itu kan sama coklat ya. Heeh. Hmm. Uh, itu pengalaman pertama pisannya peng. Band, band besar. band besar, pasti kan nyepeng band-band kecil nih, ya. bukan kecil sih yang, ya, belum yang belum besar, lah. ya belum besar <laughs> lah ya, <laughs> besar. yang menuju mau besar. Nah, Band pertama atau misalnya event pertama Kang Arif megang mixer masih inget gak acara oh. apa itu pertama kali pegang mixer itu Java Jazz ah eh, langsung Java Jazz <laughs> bener dan itu uh, tanggung jawab yang yang sebenarnya nama eh uh, spontan uh -uh. jadi jadi uh, pernah di hire satu I.O Uh, di acara buat acara Java Jazz, nah ditunjuk lah ada beberapa orang banyak yang dipanggil terus ditunjuk kayak misalkan siapa yang mau pegang mixer buat di FOH, huh. nah di waktu itu di hall hall apa lupa di uh, Kemayoran Jakarta, angkat tangan semua orang <laughs> teh angkat tangan buat pegang pegang huh. di di hall itu, nah Jol nggak tahu kenapa ya tiba-tiba teh kayak yang nggak salah kekurang gitu. Yeah. Nah itu pertama pertama kali pertama kali pegang mixer uh, di event ya. Berapa band yang dipegang? Karena kan kalau Java Jazz tiap hall kan banyak ya. Yeah, tiap hall i, tiap hall itu kan uh, kurang lebih 12, 12 band ya. <laughs> band 12 band dari siang sampai malam. Dan itu Jazz. Dan ya? itu Jazz. Jazz ya masih kita kita. Musi <laughs> musik mahal, yes. <laughs> musik kamu aja, yes. Nah, kalau misalnya lokalan, lokalan pernah? Lokalan, kalau lokalan lebih kayak mungkin sekarang ya selama pandemi. Oh, Selama pandemi. Kebanyakan. Pulang lokalan. kampung. Pulang kampung. <laughs> Akhirnya mau nggak mau, ayo ah, urang barangan yang lokal. Ah, yes sih. Nah ini bukan <laughs> eh, apa namanya, bukan sosok yang kacang lupa kulitnya ya? Ya benar. Karena balik lagi ke daerah pulang lagi dia menularkan ilmunya selama yeah. menjadi sound engineer profesional di luar nih. Nah, Kang Arif. Eh uh, kan gini ya kalau di di stage nih, sistem-sistem hmm. sistem FOH itu kalau misalnya di stage itu ada yang di depan ya, yeah. sama ada yang di monitor. Monitor. Iya. Yeah. Backline kan. Yeah, backline. Nah, itu kesulitannya perbedaannya gimana gitu Kang Arif? Karena kan banyakannya pemain band tuh satu mixer di depan tapi minta monitornya tuh kayak eh apa? Depan. ada dua, uh -uh. ada dua tapi minta nyata ke depan, ya, ribu, benar, gitu. benar benar nah, <laughs> boleh boleh di ini diceritain nggak? kalau untuk perbedaan dulunya, ya, perbedaan. kalau untuk perbedaan antara uh, sound engineer monitor dan sound engineer FOH itu kalau untuk kesulitan sih mungkin lebih sulit di uh, sound engineer monitor ya. monitor. karena yang kita urus itu banyak, hmm. lebih banyak. Tanggung jawabnya lebih banyak. Kalau misalkan playernya ada lima, ya berarti kita bertanggung jawab untuk lima orang. Oh. Kalau eh, Foh itu cuma dua, L dan R. L dan R. Ya, left dan right. Nah, cuman untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kalau tadi kan kesulitan ya. Kesulitan. Kes, kesulitan itu lebih sulit dan lebih banyak eh, tantangannya itu ya di sound engineer monitor. Tapi kalau untuk Tanggung jawab yang besar itu adanya di FOH, hmm. karena kita berurusan dengan penonton, betul, kita berurusan betul. dengan klien, betul. kita berurusan dengan I.O. Itu sih perbedaan antara sound engineer belakang, monitor, atau FOH yang di depan. Nah, uh, bisa di, ini enggak, misalnya dikasih contoh lah, dikasih contoh, misalnya hmm. tugasnya si yang monitor nih, ya. tugasnya monitor lebih spesifiknya tuh seperti apa gitu? kalau sound engineer monitor itu lebih ke kita eh uh, naonnya bahasa ngaladangan teh melayani. melayani kita lebih melayani player lebih melayani eh, uh, kebutuhan player tesnya player seperti apa jadi kayak misalkan uh, si vokalis ya si vokalis itu tesnya itu seperti ini dan kebutuhannya seperti ini ya udah kita harus memaksimalkan yang emang benar-benar dia butuhkan ah. Di... karena masing-masing ya, ya karena masing-masing dan kadang kan kayak misalkan uh, dalam satu band ada lima atau enam itu itu kan uh, memikirkan lima orang yang berbeda karakter hmm. berbeda taste berbeda uh, secara secara emosionalnya itu eksebisan eksebisan <laughs> tang tantangannya itu emang bener-bener kadang uh, dengan waktu yang sebagai apalagi sebagai uh, sound engineer band itu kan waktu waktu untuk cek sound pun kan terbatas, terbatas. ya emang benar-benar kita dikasih waktu sekian mungkin nah itu emang benar-benar harus dimaksimalkan lebih rumit mungkin lebih rumit <laughs> lebih, lebih rumit. rumit lebih rumit dimonitor untuk cek sound untuk uh, karena gini kalau misalkan sound engineer belakang itu uh, kita Eh, uh, check sound itu kan sama kru, betul ya? Kan tidak crew. playernya langsung. Ah. Nah, itu harus bisa mensimulasikan supaya nggak uh, gak jauh beda antara kru dengan player aslinya. Ah, betul. Nah, itu nah, tanggung jawab si si engineer monitor itu bener-bener kayak istilahnya mah, orang teh udah bisa ngotret hiji kali hiji tehnya jadi dua gitu." gitu, daik terdaik, daik terdaik, terdaik, karena emang bener-bener uh, bertanggung jawab secara direct langsung ke playernya masing-masing. Oh, iya betul. karena kalau misalnya si player kadang kan kurang moodnya, uh -uh. Bener -bener. monitor monitor, enak monitor nggak enak, tekan moodnya wah wow bisa istilahnya mah jadi serigala dadakan eh. gitu kan. karena kalau lihat-lihat di YouTube juga kan, kayak sempat yang apa, Mike Portnoy ya. Oh God, no. yang lempar stick, oh, gitu. lempar stick. Terus Si Wah yeah, gitu. Ya karena eh, mungkin... saya pernah kejadian. Oh, pernah? Pernah kejadian. Ku mikrofon dialungkan gitu tap. Belak ah, senang. Gak enak, seneng. Pas cek sound. Enggak. Abis perform. Oh, habis perform. Abis perform. Habis <laughs> perform pernah dan itu it... Entong ah. Wah, entong ah. ah. Terlalu gede teing tapi lain padi. Oh. <laughs> itu pernah kejadian di Medan. Di Medan. Masih ingat. Ya. Ya, ya itu pun karena ada sedikit trouble. Trouble juga di alat segala macam sih. Nah, jadi karena kan kalau lagi apalagi lagi live ya, segala ya. kemungkinan bisa terjadinya. Bisa bisa terjadi. Teknis se Ah? Teknis se maksimal mungkin kita apa namanya? prepare dan lain-lain tetap -lain sih ya. Tetap, sinya. tetap tetap, kalau, kalau tetap ada. Karena kadang kan uh, bisa jadi bisa human error. Aduh. Bisa dari emang bener-bener alat, yang emang ya mungkin dari umur, umur alat, segala macam. Menarik sekali nih, di sesi pertama nih sama Kang Arief, kita jeda dulu Kang Arief kurang ngopi lah. Ngopi santai. di sisi kedua bersama Bang Arif nih. Wah, luar biasa pengalamannya Kang Arif pertama kali megang mixer Java <laughs> Tapi bari gempur ya pada <laughs> <Udah laughs> pertama. Wadai. Wadai. pilihan naik tadi udah ngacung. Uh, Oke okay lah. Eh uh, kita berbagi pengalamannya mudah lah. Siap. Berbagi siap, tips siap. Kang Arif. Nah. Berbagi tips kadang kan gini kang Arief ya, kalau misalnya untuk band-band pemula nih ya atau misalnya band-band yang memang belum kebentuk timnya nih ya. tim manajemen tim teknis teknis ya, belum kebentuk segar. nih ya. kadang kan kalau manggung itu e, mengenalkan seada ada-ada gitu ya misalnya ya. soundman atau crew stage ya. kru-nya kru yang ah, yang bawaan vendor lah ya, e, uh. bawaan vendor gitu nah tips untuk e, misalnya pengen main enak gitunya Uh, terus aman minimal aman lah, gitu ya yeah. sound gini. Pola komunikasi sama soundman atau misalnya uh, si band ini harus apa yang lebih uh, apa sih namanya lebih dipreparekan gitulah. Iya. Yeah. Karena kan soundman-nya misalnya nyala kalau misalnya soundman-nya satu orang satu eh satu orang satu band aman. Iya. Nah, yeah. Tapi kan kalau soundman-nya misalnya dari pagi sampai malam, oh oh. satu orang oh yeah. pasti pusing mana gitu. loading lah, gitu ya. Nah, waktu na, ya kecapean. Nah, untuk mengatasi supaya apa namanya? maksimal lah. Maksimal yeah. pola komunikasi terus dari segi teknisnya ya. Yeah. Gimana gitu. Sebenarnya sih kalau untuk berarti kan itu lebih ke uh, preparation ya. Betul. Preparation untuk uh, perform. Kalau untuk uh, musisi atau player pun lebih ke contoh gitar misal ya. Hmm. Misal gitar, player gitar satu uh, lebih ke paham dari si, dari sisi uh, alat 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 pribadi ya, ya maksudnya ya, alat ya. personal kayak mungkin efek gitar dan karakter banyak 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 player yang emang bener-bener nggak -bener nggak nggak paham uh, untuk uh, idealisnya dan uh, bisnisnya ya itu betul. loh jadi uh, mereka itu kadang lupa dengan sebenarnya kayak misalkan kalau misalkan kita udah tahu gimana caranya untuk mengenakan untuk perform itu bisa lebih cepat sih kayak misal contoh banyak uh, player apalagi uh, mungkin ya Uh, saya juga pernah beberapa kali ketemu dengan musisi lokal yang kadang distorsi jengkelinate jomplang geningan ya, ya kan nya balance, yeah, balance gitu kan tapi nyarekanana ka soundman sound <laughs> gitu nah tadi mah tarik kayak ayana mah yeah. gitu kan nah dari dari situ pun udah udah kelihatan kasusnya di mana jadi kalau untuk player itu lebih uh, prepare 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 secara personalnya aja sih yeah. kayak ya mengenal alat sendiri bisa minimal bisa ngebalance tune yang emang bener-bener dia bisa dia butuhkan. Hmm, betul, -betul. Kalau untuk player sih ke situ sih. Jadi lebih mempermudah pekerjaan si sound engineer juga ya. Iya betul. Jadi setidaknya uh, si engineernya juga nya dinakacarakan, tekacarakan dina Iya <laughs> benar benar benar. Dan satu uh, lagi itu komunikasi, komunikasi, nah, komunikasi. Gimana gimana? Jadi emang bener-bener gimana caranya si soundman itu paham kebutuhan si player itu apa. Betul. Gitu. Jadi entong nah. tiba-tiba ke panggung, mang Hayang na iya naik, hayang itu naik, nggak gitu. Jadi nah. lebih ke ya mungkin bisa sebelum lima menit sebelum manggung sharing aja soundman, mang oke okay, uh, nanti tuh gue butuhnya ini 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 ini. Ha. Jadi si soundman pun ada ada bayangan dan mempersiapkan. Ya, dan mempersiapkan akhirnya. Oh iya sih betul. itu sih. Kayak ya banyak kejadian kan kayak tadi ya, gitu. gitu. Oh, ya. si apa? FOH mixernya cuma satu di depan, uh, gitu di depan di FOH tapi minta monitor eh apa? dua. Dua. dua minta monitor ke depan. Oh gitu. gini. Oh iya kurang naik segala macam <laughs> gitu kan. Ya, kadang kan <laughs> soundman <laughs> juga suka anu jahil ya. Iya, benar benar. Pegang unggul. di Wah, Nges, ngesan Oh, nya aman sakieu oh, iya, <laughs> di <laughs> Itu banyak jadi. <laughs> Karena ya mungkin soundman juga eh uh, sound man juga manusia. <laughs> ya, ya soundman sound man juga manusia uh, nah, gitu. Soalnya ya apa namanya? Nama-namanya kerja telinga pasti ini ya, ada, pasti capek, ada capek, ada kan? fase yang emang benar-benar jenuh. Jenuh ya. Jenuh. Segala okay. macam. Nah, kalau berbicara apa namanya? tim nih ya. tim. Kalau berbicara tim nih, uh, baiknya kalau misalnya dari satu band nih. Hah? taruh misalnya simulasinya gini, satu band itu lima orang. Iya. Nah, tim teknis itu bagusnya sih berapa orang gitu, terus uh, kebutuhannya apa gitu. Kalau uh, profesional, ya bolehlah profesional. Jadi okay. biar ada gambaran juga gitu buat teman-teman. Kalau untuk eh, profesional itu biasanya dalam satu band itu satu player satu teknisi, satu teknisi, satu teknisi dari dari vokal, gitar, gitar satu, gitar dua, bass, keyboard ataupun drum oh ya. Yeah. Itu semuanya masing-masing teknisinya ada. E, cuman kan kadang kita e, dengan dengan keterbatasan tim, mungkin kan dari satu band cuman ay ayah duaan, ayah tigaan yeah. gitu kan, yang akhirnya merangkap mungkin bisa kayak lebih di patching sih hmm. di patching kayak eh uh, ah uh, dari sisi instrumen pun kan udah kelihatan kayak misalkan drum itu lebih chemistry dan lebih muncak bahasa Sunda -Nama, kawin gitunya ngawin, ngawin, uh, kawin kawin, kawin. kawin jeng bas gitu kan yeah. ya mungkin hampir kebanyakan hampir kebanyakan tim teknisi itu merangkapnya itu kayak misalkan bass sama drum oh ya gitar ya kalau gitarnya dua ya udah gitar yang gitar satu bedanya. ya gitar satu gitar dua ku sorangan ah. gitu disiapinnya sendirian nah lebih lebih seperti itu sih kalau untuk profesional ya lebih bagus ya satu player satu teknisi tambah enginernya ya ya tambah dua engineer dan satu head crew, oh, head crew. ada head crew karena karena uh, kadang kadang gini kita itu ber berpik kita itu udah memikirkan sesuai dengan job masing-masing. Hmm. Nah, kalau misalkan tanpa ada head crew, memikirkan ulah teh geus lieur "eh, enggak tanggung jawab, orangnya. geus <laughs> gede gitu ya." Yeah. Jadi, kalau untuk profesional, itu profesional itu head crew itu penting sih. Oh iya, buat sih. koordinir di panggungnya ya, yeah. tambah bisa nge-backup juga lah yeah, ya. Betul, ada apa-apa, jadi kita bisa direct langsung ke head crew. Ya, yeah. oke, okay, oke okay. gitu, gengs. Jadi, buat teman-teman yang menuju ke profesional nih ya boleh tipsnya dari uh, kang arif nih bisa diterapkan atau misalnya uh, apa disimulasikan lah ya, ya. disimulasikan seperti apa nah, ngenah dalam nah. <laughs> <mau> di keluar benar <laughs> santai santai player teh bang main Alah modalnya ya keruk <laughs> bisa ngopi ngopi lah ngopi lah nyantai <laughs> Nah, <laughs> karena saya juga gitu. Gendingan itu <laughs> udah <laughs> ya nah, Terus eh uh, rata lupa pertanyaan bisa ditekak Kak uh, ya? no, ketemu naonlah. lah. Mumpeng mumpeng ketemu hmm. nih mumpeng apa namanya bisa berbagi lah gitunya hmm. sharing. Oh mumpeng. <laughs> <laughs> nah, bener Tadi sempat cerita-cerita Kak Arif ya. Eh, uh. uh, apa namanya? Enaknya tur tuh gimana gitunya. Karena kan enggak dipungkiri kalau misalnya megang band gede nih ya. Hmm. Itu sudah pasti, uh, tour dan ya memang event-event gede lah, yeah. gitu ya, event-event yeah, yeah, yang yeah. memang apa namanya, tahu sih, disebutnya teh khusus lah, hanya untuk si itu, gitu yeah, misalnya, yeah, yeah. nah, intimate, intimate, ya intimate, Nah <laughs> int intimate, <laughs> nah, paling enak, di kondisi seperti apa gitu Kang Ari? Turkah atau misalnya intimate atau misalnya memang event yang sharing atau broadcast kah? Gitu misalnya masing-masing hmm, masing-masing sih punya kepuasan berbedanya. Hmm. Kayak misalkan kalau kita berbicara tour mungkin lebih ke kita eh, bisa lebih kekeluargaan ya. sama player sama manajemen atau sama rekan-rekan dari tim produksi mungkin dari I.O. apa segala macam ya nu intinya mah cuan lagi lebih gede, kayak hmm. <laughs> uang makan, uang, uang, makan uang laundry segala macem. <laughs> kalau untuk tour itu lebih ke ya itu sih lebih lebih dapat gitunya untuk kekeluargaan karena sebulan barengan kan yeah. bisa sebulan dua bulan barengan dan tiap hari kalau untuk tour. Yeah. Kalau untuk uh, ya konser kayak festival musik yang E, mungkin bisa seminggu sekali itu lebih lebih santai di waktu aja sih. Oh iya. Yes. Untuk untuk diudag-udag anu bener-bener orang dua bulan kudu beres ya tur ya. gitu kan. Ayo main besok main. Ya ayo namain, main nggak nges nyiapkan tenaga deh ya orang. Ya, <laughs> kalau untuk kalau untuk festival musik yang emang bener-bener ada jangka waktu sih itu sih lebih dapat kita bisa ngatur waktu aja ya. sih. Tambah preparationnya nah, lebih, preparation maksimal ya. lebih maksimal segala macam. Nah kalau misalnya kita berbicara dengan kondisi sekarang nih Kang Arif ya Dengan yeah. kondisi sekarang, pandemi, ya. ah. konser susah yeah. gitu kan. Bukan susah, memang tidak emang super benar boleh benar kan oh, Emang benar-benar, <laughs> oh weh uh, Nah, pasti orang itu larinya tuh ke virtual yeah, Virtual streaming, konser virtual atau konser. streaming gitu kan Nah, kesusahannya itu seperti apa gitu Kang Arif? kesusahan perbedaannya gitulah perbedaannya perbedaan, ya, perba ya, perbedaan, perbedaan ya. antara uh, live perform dan uh, streaming perform huh. perbedaannya sih banyak ya jadi kayak misalkan uh, contoh kecil itu dari dari sistem uh, yang dipakai pun perangkat pun udah berbeda nah perbedaan yang sangat signifikan itu dari uh, ini ya dari apa namanya dari feel artis sendiri uh. karena bedanya live perform kayak misalkan festival musik itu boosternya tuh kan emang bener-bener audiens ya yeah. ya kan bener-bener audiens dan uh, euphoria penonton teh bener-bener itu tuh semangat buat player kan kalau untuk streaming uh, si si player pun akhirnya terbatas Yeah. <laughs> ya kan terbatas untuk uh, mungkin dari segi uh, perform tapi tetap dimaksimalkan yeah. karena karena emang uh, emang tanggung jawabnya tanggung jawab tapi kalau dari segi teknis kalau untuk dari segi teknis itu uh, yang berbeda mungkin lebih ke perangkat ya, perangkat Prangkat. yang digunakan. Karena kalau kita berbicara streaming atau uh, virtual konser itu tidak jauh dengan broadcast system. Sama aja ya yeah. sebenarnya kayak kaya kalau kita misalnya lokalan uh, apa? iolokal oh, lah ya. Lokal, misalnya kayak kayak teman-teman MTC bikin virtual konser sebenarnya sama kayak buat tayang di TV yeah. gitu ya. Iya, yeah. broadcast system. Karena broadcast system. Uh, uh, karena yang yang dipakai itu kan uh, tidak tidak output Output yang real dihasilkan selama perform, hmm. perbedaannya itu kalau untuk untuk uh, virtual virtual konser atau streaming streaming konser itu perbedaannya itu kan karena uh, di broadcast system itu kan ada ada yang namanya kita penghitungan SPL kalau cek bahasa audio nama yeah, SPL. Uh, SPL sound pressure level segala macam dan itu teh sangat sangat diperhitungkan oh. apalagi untuk zaman sekarang kan uh, Media digital, lupa bisanya ya. banyak pisannya bisa ditayangkan mungkin di YouTube bisa ditayangkan di apapun segala macam yang yang berbasis digital. Ya, betul. Dan itu sistemnya beda-beda. Ibarat kayak misalkan dulu kita mastering itu udah di minus dua ya udah that's it beres. Ya, ya kan? E, karena kebutuhan hanya di kaset dan CD. Ya, 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 ya kan? Ya. Kalau kalau sekarang tuh nggak bisa. Oh, gak bisa. Iya nggak bisa karena dari sistem si uh, digital pun di sistem media media, uh, platform, digital iya, platform ya. digitalnya itu udah berbeda. Beda-beda ya. Beda-beda, beda-beda di setiap beda -beda. setiap platform itu beda-beda kebutuhannya. Mungkin kayak ada yang dia nerima yang emang bener-bener uh, trupiknya minus 16 si A, si B misalkan trupiknya minus 14 itu yeah. tuh beda-beda dan kita nggak bisa hajar sama. Pertama uh, si media playernya juga ya Iya Media player misalnya saya nyetel di, di ya. HP Di <laughs> HP gitu <laughs> kan Terus beda -beda. di TV Iya di TV itu beda-beda Makanya uh, kenapa uh, virtual konser ini emang benar-benar plug broadcast system oh, iya. Dibanding konser mending mana? Mending konser Mending konser <laughs> Mending konser <laughs> Mending konser, <laughs> konser. Nah. Ada yang ditanyain gengs? oh Tuh, boleh nah, boleh ini mungkin soal uh, kan setiap misalnya seniman atau apa yang disebutnya ya, ya pekerja seni lah ya pasti uh, dalam profesinya itu punya uh, rasa pertama feelnya kepuasannya gitu kan yeah. misalnya yeah, yeah. sebagai pemain band atau sebagai musisinya kan jelas ya kepuasannya yeah. kalau misalnya kita dapat energi balik dari penonton yeah. terus uh, apa sound sama apapun itulah S sama perangkatnya sama perangkatnya itu enak ya Masa memadai kan itu, waduh, feelnya itu, ya nah, ya ya kuasanya itu ya dari sana ya 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 main -main terus ada apresiasi dari penontonnya nah kalau misalnya buat sound engineer sendiri kan pertama kan ya di belakang ya di belakang ya, layar Ya otomatis penonton teh maaf maafnya biasanya kan tinggal itu nyak wah nggak suka artisnya padahal ya. kan ada sebuah sistem ada sebuah Pinyar program dan tim di belakang anu lamun eteta jalan KB gitu yeah, yeah. nah, si kepuasan anak dari si seorang sound Enginer atau yang di belakang layar itu apa gitu Ma, okay. kalau boleh tahu Kesatu kalau untuk kepuasan orang yang di belakang layar ya, yeah. backstage boy lah atau oh bahasanya gitu. oh, <laughs> backstage boy atau backstage girl. Jadi nggak jauh sih nggak jauh sama player ya. Maksudnya kalau uh, kalau kita uh, orang yang di belakang layar di, di, di dalam keadaan mungkin uh, festival musik perform si artis yang dia pegang, kalau misalkan dari sisi playernya Senang, orang guys, sebagai sound engineer atau sebagai teknisi pun ikut senang. Hmm. Ya, ikut senang. Eh, ke satu itu, kedua, e, kalau emang bener-bener tanggung jawab kita selesai, sebagai, sebagai sound engineer yang bisa melayani, eh, playernya manggung, yeah. dan klien yang udah nge hire kita itu udah bener-bener sangat-sangat, gue mah hanya hepuas, sangat-sangat puas banget sih, jadi. Ya, iya ah. bener benar, benar, benar. karena, karena, karena kalau misalkan saya, saya, saya sebagai sound engineer di FOH itu tanggung jawab itu hanya, hanya, apalagi sekarang itu kan orang nonton pasti pegang handphone, betul, iya kan, ah. Ngevideo, nggak video. Padahal handphonenya itu mereknya beda-beda. Ya. Kadang ayah nunggu video teh sember, gitu kan. Nah itu teh, iya benar. Jadi kadang sekarang itu nambah. Kalau misalkan di video handphone bagus dan di posting di sosial media itu bagus itu pun menjadi kepuasan. Bagi bagi saya sebagai sound engineer tuh seperti itu. Jadi anak puas. Saya, saya puas. <laughs> <laughs> karena liar. Kado teh gitu Nah terakhir Kang Arif nih. Ya. Pengalaman selama berarti dari 2014 ya. Ya, ya kalau ya? untuk ya? untuk pegang band Profesi profesional, ya? profesional dari, dari 2014. 2014 sampai sekarang di 2021. Pengalaman terburuk. Pengalaman <laughs> tadi mah oh, oh, biasa lah, itu dilempar Pengalaman terburuk terjadi manggung sih. Wah, oh, <laughs> terjadi manggung. <laughs> eh, enggak enggak, kalau yang pa pengalaman paling terburuk itu di salah satu kota hmm. di seberang di Kalimantan, itu pernah kejadian katahan eh di Kalimantan seminggu. Gara-gara gara-gara kebakaran hutan ah iya asap gitunya Asep. jadi nggak bisa bener-bener ya. e, manggung batal e, kita ketahan selama berhari-hari dan itu belum ada maksudnya waktu waktu itu belum ada kepastian kita bisa balik kapan ah Hah? sama ben apa sama padi, oh, sama, padi. sama padi dan akhirnya kita memutuskan dan itu bisa balik itu jadi Uh, manggung itu di di Berau. Uh, outdoor. 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 Berau. Dikit lagi udah Malaysia itu. <laughs> di Berau. Jadi untuk balik akhirnya untuk memikirkan balik karena manggung tuh jadinya yeah. Manggung Manggung jadi apa segala macam, akhirnya aru, uh, kita tuh berpikir mikirin untuk gimana caranya bisa balik ke Jakarta. Akhirnya dari Berau uh, ke balik papan itu by darat. Berapa jam? Selama 21 jam. <laughs> 21 jam. Itu hal yang paling ya pengalaman palingnya gila lah. Iya sih. Gila oh berpikir memang. anjrit sama alam orang bisa sampaikan kaki gitu. ya Apalagi apa? Kenah kalau jadi emaknya ya. Uh, iya. Kan. batal. Iya batal <laughs> <Sekarang. laughs> Tapi uang makan nggak senarima oh, sih. Ya. <laughs> penting sih, ya, penting <laughs> ya, kita gagal menghibur lah ya, ya. Gagal, menghibur, gagal menghibur terus ya memang setempat. memang apa namanya ya mau gimana ah, lagi gitu kan kalau kondisi ya. alam ya kondisi alam nah pengalaman terbaik manggung di Mas, ya. luar negeri lah manggung di luar negeri mungkin pengalaman terbaik waktu padi tur Eropa oh, tur Eropa. Tour Eropa terus padi manggung di e, beberapa negara tetangga kayak uh, Singapura kayak Kuala Lumpur di KL sama musik kimia oh sama musik kimia ah, Mus satu lagi bang itu kan ngomong-ngomong Eropa jadi ngomong-ngomong Eropa jadi ingat apakah misalnya mang uh, perbedaannya gitu kan apa ada culture shock saat tiba-tiba biasanya di Indonesia Culture-nya kayak gini misalnya tiba-tiba main di Eropa beda atau gimana cara adaptasi sama saya Ora, Ura, ya, Ura teriak ya, nanya eta. <laughs> <laughs> jadi kalau saya mah gini ya uh, <laughs> di 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 kalau di Indonesia kan memang apa namanya? Udahlah gitu ah, kan ya Indonesia ah, mah udah gampang iya, lah gitu iya, kan. Iya, iya. Nah, kalau karakter gitu ya. Karakter iya. semua uh, gitu kan. Iya, Terus iya. karena memang apa namanya? nyalut tadi teh apa? Yeah. chasing Iya, kan ya. segala macam. Kalau keluar negeri nih kalau pas manggung di luar negeri apakah misalnya apa namanya eee, Perbedaan yang paling signifikan gitu Misalnya pas manggung nggak ada alat Karena kan beberapa band ya. yang tour luar negeri Ya, ya. ya kendalanya seperti itu ya, Kendalanya itulah. dari ah. sisi vendor ya ah, ah. Dari sisi sistem Sebenarnya itu kalau misalkan di luar Kayak eh, di luar negeri yang saya alamin itu Uh, mereka itu dari sisi sistem, hmm. dari sisi manajemen waktu itu emang bener-bener uh, disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Ya. Uh, kita sebenarnya sih nggak nggak ribet sih uh, untuk 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 menemukan atau menyamakan karakter hmm. tes tes kita sama orang sana. Sebenarnya itu nggak 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 susah nggak susah susah banget. Cuman yang kadang yang orang Orang lupa dan orang uh, banyak teman-teman yang emang benar-benar eh uh, lupa gimana caranya untuk bisa eh uh, dapat chemistry yang pas sama karena kan di sana juga ada sistem yang emang benar-benar mereka pegang kan yeah. Ber, nah itu gimana caranya kita bisa bisa benar-benar klop dengan sistem itu teh lebih ke kita lebih ke komunikasi karena gini. Setiap band yang benar-benar uh, ya bisa dibilang artis yang udah nasional ataupun internasional, itu mereka mempunyai riders kan, standar dari si band tersebut. Kalau untuk untuk main di luar negeri sih eh uh, lebih lebih bagusnya ya, lebih bagusnya itu kita lebih bisa koordinasi uh, kebutuhan kita dengan kebutuhan event tersebut. Oh. Itu sih. Kalau untuk kesulitan E, gimana caranya e, kita dapat dapat tes yang sama itu sih lebih ke lebih ke kita belajar lagi gimana sih e, orang bule teh resep teh yeah. gitu kan dengan karakter sound yang seperti apa sih orang bule teh lebih ke situ sih ya, pola pola komunikasinya juga kan minimal yang bahasa Inggris, bahasa Inggris. <laughs> <laughs> tapi tapi kalau untuk 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 bahasa audio kan cuman input output lah ya bisa dibilang <laughs> basicnya gitu kan uh, input output m paling ampli segala macam ya karena da, yang dipakai di Indonesia bisa sebenarnya bahasa Inggris ya sih. Eh, oh, kayak XLR kabel XLR ya di sana pun XLR oh, iya. gitu loh berarti bahasa global lah ya, ya itu bahasa yang, global sih kalau audio sih nggak enggak nggak sesusah susah amat ha. <laughs> jadi justru bakal jadi lebih aneh kalau mangihan mixer pakai bahasa Indonesia. <laughs> <laughs> eh, orang 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 boga pengalaman boga pengalaman satu pengalaman yang jawabannya itu itu hmm. yang barusan, Kang. Jadi gini, pernah disebut namanya tanda naonnya? Jadi ada ada satu rekan rekan kerja, rekan kerja si Andi orang Cimahi. Dia itu dari salah satu vendor di Jakarta, pas kebetulan ada David Foster main di Indonesia. Oh, uh, uh. Nah, itu kan uh, ada konsul tuh dua. Yeah. Nah, chip engineer waktu acara si David Foster itu Arif jeng si Andi uh. kebetulan. Nah, si Andi teh pinter, eh bahasa Inggris teh sangat pinter, conversation na ujung bule teh lancar. Yeah, yeah. Terus orang nanya di kok ente pinter bahasa Inggris, jago, eh yeah. jawabannya simple. Kalau emang mixer bahasa na, Sunda, <laughs> orang mau diajar bahasa Inggris. <laughs> Jadi, pengen belajar apa jago bahasa Inggrisnya karena, karena keseharian emang iya, ya, karena keseharian. keseharian ngeliat konsul, ngeliat surface itu kan bahasanya Inggris, iya 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 ya kan, jadi ya mau nggak mau akhirnya ya kurang deh, tidak udah belajar bahasa Inggris, iya <laughs> sih, benar bener, bener, bener. Oh, terus eh uh, kan kalau kita di, di kita disebutnya mixer ya, iya mixer, mixer sebetulnya bukan mixer ya, namanya itu atau apa gitu, eh. Uh, jadi, sekarang itu ada dua sistem sih Bisa dibilang si mixer itu surface Oh, surface Bisa dibilang itu uh, konsul Konsul Nah, perbedaan antara surface dan konsul Itu, kalau surface Itu konsulnya di digital rack Oh Karena dia controller Iya, iya, iya Tapi ya. kalau Eh, kalau, ya kalau surface Kalau surface itu konsulnya itu di digital rack Hmm Akhirnya si mixer itu hanya controller Oh Nah, kalau misalkan udah konsul nah itu emang bener-bener ya otaknya di situ langsung di si mixer. mixer perbedaannya itu ya cek orang sunda mah ya mixer we. mixer lah <laughs> <ken> karena kalau searching mixer di Google pasti keluar pasti keluarnya mixer <laughs> kue <ken ken> <parkingin> <laughs> karena basic kan jangan ngaracik, Kira ngaracik sih. cuman ngaracik musik instrumen asik, segala macam wah luar biasa panjang panjang, panjang obrolan mm, kayak ppkm <laughs> 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 Oke okay, Kang Arif menarik sekali nih obrolannya. Terima kasih banget nih sama, Kang Arif, udah berbagi pengalaman, sama. berbagi tips. Uh. Baru pulang meeting juga. <laughs> Luar biasa pokoknya jadwalnya Kang Arif hari ini. Terima kasih banget Kang Arif. Sami-sami, Ada sepatah dua patah kata nggak untuk uh, teman-teman musisi lokal gitu yang menuju ke profesional lah? Ya, kalau untuk teman-teman musisi uh, lokal ya khususnya di Majalaya ya umumnya sa Bandung ya atau sa Indonesia lebih ke kita bisa bertanggung jawab untuk konsistensi karena uh, ya ibaratkan konsisten itu kalau kalau kita berbicara uh, pengen ahli ya adanya kita akan dapat kalau kita konsisten konsisten ya ya dalam bidang apapun lah ya dalam bidang dalam apapun dalam bidang apapun karena kang Arif juga konsisten di bidang engineer sound engineer ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang jadi sound engineer-nya musik eh apa padi reborn ya. bahkan beberapa band terkenal yang sering kita dengerin lagunya ya inilah orang di depan panggungnya tuh bukan di belakang layar ini di belakang, di depan panggung nih ya, ya. luar biasa karena banyak Uh, paribasa gitu Kang Arif. Uh. Kalau di daerah kita tuh kalau misalnya lagi manggung, uh. pasti yang nontonnya itu Spiderman. kumang atas. Spider Jadi <laughs> sepige dari <derg -me> main. <laughs> <laughs> Oke <Okay>, saya <laughs> Bayu Irawan. Terima kasih uh, buat tim Huruhara MTC. Terima kasih Kang Arif. Uh, sami sami. Terima kasih buat yang punya tempat ini Rizky Uye. Oh, Uye 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 <laughs> Terima kasih buat Red Photograph ada Om Boy sama Om Gilang uh. dari huru-hara ada Om Parik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Okay.